Ya halo guys, jadi di sini aku bakal ngetes yaitu handphone Xiaomi 12T. Nah, jadi Xiaomi 12T ini nggak ada seri lain, cuma hanya ada satu di Indonesia yaitu Xiaomi 12T doang. Yang RAM 8GB, internal 256GB. Nah, jadi di sini untuk versi MIUI-nya itu MIUI 13.0.5 belum ada update terbaru lagi ya. MIUI 13.0.5 stabil, dimana waktu aku unboxingnya doang kemarin yang ada updatean yaitu cuma patch keamanan doang ke bulan November ya, atau bulan 11 tahun 2022. Terus untuk keseluruhan spesifikasinya, dimana RAM 8GB plus 3GB virtual RAM, yang RAM virtual RAM ini nggak bisa diotak-atik lagi. Terus untuk prosesornya memakai Dimensity 8100 Ultra Octa-Core Max 2.8GHz ya. Untuk Android-nya masih Android 12. Nah, di sini tuh untuk layar aku bakalan buat settingan layar yaitu 120Hz karena mengingat game yang kita mainin ini tuh bisa tembus sampai 90fps. Terus kita bakalan aktifin yaitu namanya EVS Meter. Nah, ya aku aktifin EVS Meter, udah oke. Langsung aja buka game yang mau kita mainin yaitu ya ini dia. Tower of Fantasy. Jadi masuknya cepat banget ya guys. Di sini VS-nya masih di 60. Lihat nanti kalau udah masuk ke game-nya. Oke, udah masuk, bisa kalian lihat di sini tuh. Ya. Aduh, ngelag-ngelag, cok. Sampai 18 FPS. Nah, kita langsung dulu di sini tuh untuk pengaturannya. Nah, di mana untuk tampilan? Ya, bisa kalian lihat di sini tuh FPS-nya dibuat di 30 ya. Ntar lu kalau keterangan lebih. Nah, sini FPS-nya dibuat di 30 ya. Ini tuh untuk settingan default-nya atau settingan bawaannya ya, jadi seperti ini. Coba aku buat yang custom, aku buat rata kanan ya, kira-kira gimana nih. Aku buat rata kanan dan 90 fps. Ini ya bener-bener rata kanan ya. Aku buat fps ini, kapasitas suara render ini aku gak ngerti, jadi aku buat tengah aja. Apa itu ya, kurang ngerti. Oke, nice. Kita coba kembali. Nice tampilannya, cok. Ternyata tembus 90 fps guys, tuh bisa kalian lihat ya, 89, wih, keren banget ya ini game. Bening banget cok, nih aku terangin sedikit. Bening banget cok ya, gila, keren banget game ya. Dan di sini tuh di jam 2 lewat 41 ya malam-malam, baterainya 70% pakai wifi ya, karena kadang-kadang jaringan 3 jelek, dan waktu aku bergerak ternyata frame drop sampai 50-60 fps-an tadi. Kita coba cari musuh-musuh kecil. Ada musuh-musuh kecil guys. Nah, ini banyak musuh nih guys ya. Coba kita tes. Ini tempat musuh semua nih, cok. Anjay, ada si kampret. Thank you.
Habis loh. Jadi gila sih, lancar banget ya, bisa lihat ya tuh. Ini kurang terang sih, coba aku terangin lagi. Nah tuh, gila sih, bagus banget ya. Waduh, ini dulu yang dibunuh nih, bahaya dia nih. Waduh, kenapa ini sakit banget, cok? Waduh, beku anjay. Makan dulu. Habis kau. Ya Tuhan, gila kali kau. Nice. Kampret kau ya. Waduh, ngedrop juga guys. Habis kau. Jadi untuk main Power of Fantasy tembus ya di 90 FPS. Waduh, ada si kampret nih. Susah kali ngalahin dia nih, sekampret nih. Gila sih ini sekampret nih. Habis kau. Tuh. Habis kau. Jadi tai kok, tapi handphonenya udah lumayan hangat, cok. Habis kau. Kau kampret kau. Gila sih ya, mainnya lancar banget, tapi ini tuh udah lumayan panas, coy. Bisa sampai tembus berapa tuh? 45 derajat. Gila sih, 45,6 ya. Depannya nih gila sih. Ya, bisa kalian lihat tuh ya, untuk di 45 ya, 45,8. Ya tuh ya, 45,8 tadi sempat. Hampir 46 derajat. Gila, panas banget, cok. Gila, habis kau. Wih, gila, EVS kan kadang ngedrop juga ya, guys. Gak capek-capek lah, aku coba ngelawan kau terus. Ini banyak musuh ini sih. Ini ada banyak musuh nih. Hmm.
Anjay. Anjay. Aduh. Habis lane jangkrik online. Habis gila sih. DVS nya langsung ngedrop ke 38-37 cok. Waduh gila kesetrum. Habis bawaan jangkrik gue memang. Habis kau. Gila, EVS nya sampai berapa tadi ya? 38 dan panasnya di 45,9 tadi di sini ya. Gila sih panas banget ya. Wah, hampir 46 cok. Wah, 46 derajat, 46,1. Gila sih. Gila sih, tapi benar-benar 90 EVS walaupun stabilnya di 60-70. Tapi memang kalau lagi war, lagi berantem-berantem kayak tadi, lagi rame-rame animasinya, dia nggak nyampe segitu. Guys, kita gas lagi nih musuh-musuh kecil. Karena aku nggak begitu pandai mainnya ya, jadi gas ke musuh-musuh kecil ya nih. Ya anjing nih, ini anjing mungkin ya. Habis kau, habis kau. Aduh. Habis kau, habis, habis kau. Habis lo. Habis lo. Untuk kang bom lagi. Oke guys, jadi ya gimana menurut kalian untuk main di Xiaomi 12T, main game Tower of Fantasy. Mainnya beneran tembus sampai 90 EVS seperti kalian lihat ya tuh. 90 EVS. Tapi panasnya minta ampun, cok. Gila sih. Dari sini sampai sininya nih. Ini ya, sini masih ngaruh. Tapi dari 80% ke 100 itu enggak ngaruh. Kayaknya udah kena limit ya karena mendeteksi handphonenya itu udah panas banget ya. Ini tuh aku nggak pakai mode V-Forma ya, coba aku pakai mode V-Forma kira-kira makin terang nggak layarnya.
Oh, enggak juga, Cok. Enggak juga, Cok. Enggak terang juga, layarnya tetap ya. Nah, titik tertingginya 46,6 ya, tadi 46,7. Gila enggak sih? Oke lah guys ya, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Main game ini sekitar 20 menitan dengan rata kanan dan hasilnya masih sangat stabil. Terus di sini tuh di jam 3:04 pakai WiFi, terus baterainya 56%. Nah, oke lah guys ya, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye with that.